happy is the perfect word to describe how I feel. When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. We can have fun whether we're indoors or outdoors. I'm always content in your arms. No matter what life throws our way, as long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything else. Just your love is all I need to be happy. Without you, I'm incomplete. But with you, I'm finally complete. So as long as you're with me, I'll be happy. Ayo, ada apa aja di sini? Kita lihat selengkapnya. Ikutin saya terus. Wadaw! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Yogyakarta, Sleman. Roket Chicken. Roket Chicken udah berapa tahun? Roket Chicken 13 tahun. 13 tahun. Ada apa aja? Kita akan langsung tanya-tanya bersama Haji Nurul. Apa kabar Pak Haji? Baik, Chef. Aduh, saya pas begitu masuk ke sini di Jogja kok ada tempat seluas ini dan banyak banget isinya. Saya harus tanya-tanya nih, buat masyarakat Jogja harus kunjungi tempat ini karena fasilitasnya lengkap banget. Kita langsung tanya-tanya, Pak Haji, ini kan Roket Chicken. Roket Chicken? Iya. Dapur itu biasanya di dapur, Pak. Sorry ya teman-teman, aku kan orang dapur, jadi dapur, chicken dan chicken, chicken dan kitchen itu memang tipis-tipis halus. Nah, di dalamnya itu ada apa aja, Pak? Di dalamnya kompleks ini yaitu ada Graha Roket. Itu memang rumah untuk internal. Jadi dulu tim saya 7 orang yang pertama kali ikut saya pernah janji waktu merintis kalau roket besar saya bikinkan rumah masing-masing 7 orang. Alhamdulillah terkabul, ada di Jepang. Setelah masuk lagi ya ada Roket Convention. Untuk kapasitasnya berapa ribu? Ini yang paling banyak buat undangan 2000 resepsi. Terus di belakang Roket Convention Door ada sekolahan. Sekolahan apa tuh, Pak? Tingkat SD yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Insani. MI ya, Pak? MI. Terus geser lagi ke ujung sana tuh? Ke utaranya di situ ada Mini Soccer. Roket Mini Soccer. Lapangannya apa nih? Sintetis kah atau asli? Lapangannya sintetis. Buka jam berapa sampai jam berapa untuk penyewaan? Buka jam 8 sampai jam 23. Jam 11 juga 3 ya? Iya, itu bahasa itu. Geser lagi. Geser lagi sana, nanti saya akan tanya-tanya. Terus sepertinya ada fasilitas musola di situ. Timurnya apa? Mini Soccer ada resto yaitu Western ya? Sari Rasa. Western juga ada kan? Ya, yang Western sana sudah. Nah, Saudah Sari Rasa ini menyajikan masakan nasional atau masakan Indonesia. Dominannya kita akan jual apa nih? Misalkan di sini yang favorit kira-kira nanti ke depannya, Pak. Jadi biar pengunjung tuh, oh, kita kalau mau makan anu di sana gitu. Biasanya dari Jakarta. Apa ya? Apa perlu tanya saya? Iya, pokoknya datang aja karena menu-menu di sini itu menu-menu yang spesial dari Indonesia atau dari Jawa. Ya. Kemudian kalau Western kan ya paling makanan Western yang ada steak, spaghetti ya, Pak. Iya. Ya itu. Terus ya, kalau misalkan gedung ini nih ya, kalau misalkan nyewanya minimal ada nggak sih? Menyewa minimal berapa ratus orang atau ada batasannya, Pak? Nggak ada, yang penting kan harganya cocok. Jadi gedung ini, Roket Convention Hall ini tidak murni bisnis. Ya bisnis, ya CSR, ya bisnis ini bisa untuk tambah-tambah untuk menghidupin yayasan Nurul Furqan Al-Athiyyin. Oh, berarti ada yayasan juga, Pak? Itu utama dari madrasah itu tadi. Iya. Nah, oke, sekarang kapasitas buat Saudah
apa restoran ya? Iya, Saudara Lestari Rasa. Iya, itu restorannya. Itu berapa kapasitas kalau misalkan bisa aja buat acara wedding atau reservasi di tempat ini? Yang di pendopo ini sering buat resepsi. Jadi terkadang saya bilang gini, ini sewa berapa? Di mana di pendoponya? Nah, saya ngikutin budgetnya. Budgetnya berapa? Ada yang ngasih 8 juta, yang saya terima bersyukur. Oh, enak banget. Ada yang ngasih 5 juta, ya alhamdulillah. Fleksibel. Iya, karena kan apa ya? Ya masuk nyicain tempat gini kan ya, walaupun ada yang suka ini ya, selera ya. Tunangan juga sering. Tanggal 24 Februari itu di Rocket Provincial resepsi, di Pendopo juga resepsi. Jadi double acara tuh, iya. Beda-beda orang. Beda-beda orang. Luar biasa. Nah, pokoknya di belakangnya resto yang Pendopo ini ada, yaitu Rocket Waterpark. Nah, itu dia buat kayak teman-teman yang dekat-dekat sini atau warga masyarakat yang pengen liburan, anak-anak sekolah ya, nanti ini dekat ini bisa langsung datang lagi nih ke waterparknya Rocket. Tapi kecil saya. Ya enggak apa-apa, datang aja dulu yang penting makan. Kan gaya aja teman-teman, tulisannya orang kecil kecil apa kecil gitu. Nah, kan yang main anak kecil. Nah, iya. Orang tua jangan punya playground. Orang tua jangan main ke sini. Boleh tahu lagi berdiri tahun berapa, Pak? Rocket Kitchen ada Rocket Chicken. Iya. Rocket Chicken berdiri tahun berapa, Pak? 2010, tanggal 21 Februari 2010. Nah, itu menandakan apa namanya itu udah mulai dewasa lah ya. Dewasa. Nah, yang sekarang ini yang sudah restoran ini Lestari Rasa ini dari kapan, Pak? Bulan Juni 2023. Udah grand opening itu ya, Pak? Iya. Hmm. Ada yang bilang dari Jogja, orang Jogja menduain. Enggak. Amin, gitu. Itu Rocket Chicken ya, dari Semarang. Ini loh buktinya pertama kali di Semarang. Jadi kode ngakuin, enggak, itu orang Jepara gitu ya. Ini orang Jepara. Ya, nah, originalnya ini saya. Yang aslinya ada di sini, di Jogja, Sleman. Jadi orang Semarang banyak yang doain, makasih customer-customer Rocket Chicken yang di Semarang. Seluruh Indonesia lah ya. Jogja seluruh Indonesia. Ya. Ya, semoga berkah terus, laris terus. Dan saling menjaga rasa standar supaya kita makin maju lagi. Matiin aja masakan yang ada di Saudara Lestari Rasa. Rocket itu tidak punya proposal. Luar biasa. Kalau franchise, jadi saya ngelihat akan lihat ini orang pintar apa orang cerdas. Kalau mulai, iya, mulai. Kalau orang pintar hitung-hitungan dulu, teori dulu. Kalau orang cerdas, di Rocket berapa lama? Satu orang punya berapa? Saya ngerjain apa? Orang franchise kan punya autopilot, nggak punya ngurusin. Buat apa franchise kalau ngurusin? Kan berarti bisa. Kalau bisa kan dia bikin sendiri, ngapain? Bener nggak? Tanpa menjual tapi udah punya banyak kan aneh. Hebat itu. Berarti ilmu yang juga hebat itu. Bukan saya. Siapa? Tapi mitra. Mitranya yang hebat. Iya. Mitranya juga banyak yang suka saya dengan bergabung dengan. Wah, sangat suka. Ada yang punya 37. Tuh, luar biasa. Oke, kalau gitu sampai ketemu bersama saya Chef Muto dan Nur Ati. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.